Selanjutnya Pesta Siang dengan penata tegas Hari Nisa Fitri. Pesta Siang merupakan keanggunan wanita yang terpancar dari goreng sampai sang terpancar dari balutan gaun digunakan untuk menghadiri sebuah pesta. Memilih warna yang lembut serta membuat mata melihat merasa nyaman. Dengan kostum yang tampak lebih elegan dan glamor, mengesankan penampilan untuk pesta siang berimajinasi lebih tinggi. Busana pengantin koto gadang dengan penata rias Febriani Atahia, pengantin koto gadang menggambarkan karakter Gediminang sebagai calon ibu rumah tangga yang tergurung dan dibatasi oleh aturan yang sesuai dengan adat Minangkabau dan ajaran agama Islam. Gimana? Koto gadang merupakan lambang dari Sumatera Barat atau tradisi Minangkabau. Dengan balutan warna berwarna kuning dipadukan dengan balutan koto gadang berwarna hitam yang dipenuhi apung yang berwarnakan emas gold. Rias pengantin kreasi Bengkulu dengan penata rias Tria Maulita Heri Agrawati, pengantin Bengkulu. Busana ini menggambarkan tentang kecantikan gadis Bengkulu. Warna merah yang menyimbolkan tentang kemewahan serta keanggunan dan perpaduan warna emas bermakna kalau benar gadis Bengkulu. Kostum ini digunakan menggunakan apir yang sangat elegan. Dengan kostum yang berwarna merah, dengan melengkapi dengan apir yang sangat glamor. Sama pertarungan dari model pengantin Bengkulu. Selanjutnya pengantin Minangkabau dengan penata rias Divia Alisa. Pemakaian sentian anak daro adalah salah satu bentuk gambaran anak daro, baik itu tanggung jawab dalam rumah tangga atau keluarga maupun lingkungannya. Dalam ibu rumah tangga, perempuan berperan sebagai seorang istri bagi suami dan seorang ibu bagi anak-anaknya yang seharusnya menjaga kebutuhan rumah tangga. Seorang ibu yang berguna bagi anaknya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dimana kostum ini merupakan adalah kostum kebesaran dari wanita Minangkabau dengan kebaju kebesaran Minangkabau. Selanjutnya dari penata rias Aziza Permata Sari dengan judul Pesta Malam cantik lembut yang terpecah dari seorang wanita dapat diaplikasikan melalui goresan-goresan tangan dan pemilih kostum yang sesuai dengan warna baju. Dalam menghadiri sebuah pesta malam, perempuan dapat memilih warna-warna yang lembut yang bisa membuat mata melihatnya dapat merasa nyaman. Selanjutnya dengan judul Putri Salam Silam Tari, gambaran rias Nintias Ambarwati. Putri Silam Tari merupakan sebuah inspirasi cerita yang berada di daerah Lubulingga. Melalui kostum ini menggambarkan tentang kecantikan seorang putri silam pari yang mana paduan antara warna merah dan emas disimbolkan sebagai kelembutan dari seorang putri silam pari. Dengan kostum yang sangat megah dan atir yang sangat glamor memancarkan diri seniman penata rias. Selanjutnya dari penata rias Yolande Asih Amalia dengan judul Pesta Malam Gadis Muslim yang penuh bernuansa tradisional tetapi dengan sentuhan modern yang memancarkan aura kecantikan dan tidak hanya dari fisik tetapi
menghadapkan altar kepemimpinannya. Dimana juga disebagikan simbol bangunan yang senada. Penampaknya yang bernama Yolanda Asmi Amalir mencoba mengambil rias busana pesta malam. Selanjutnya, judul We Are The Believers. Dengan pendatang rias, Desi Sakita F. Pakaian adat Minang yang telah dimodifikasi ini tampak lebih menawan dengan bentuk kemasannya yang mulai dari tanduk dan hiasan bunga sampai dengan balutan ekor gaun yang membuat panjang membuat gaun tersebut terlihat lebih menarik dibandingkan dengan make up ball semakin menambah aura kekinian. Dengan aura kekinian serta modern pada rias cantik ini melambangkan dari Queen of Copper Glitz. Selanjutnya dari penata rias Amandia Rosa dengan judul karya Queen. Kekuatan, kekuasaan, kita akan memulai sebuah mahkota di balik sifat wanita yang lemah. Ada wanita yang dengan sosok tangguh. Dengan warna kuning melambangkan kehangatan dan rasa bahagia. Mengandung bakta optimis, semangat dan ceria. Ada pepatah mengatakan, jangan sampai jatuh mahkotamu. Tetap jaga dengan baik. Pengantin tata guli selatan. Penata rias, Rip Erlinda Putri Hasibuan. Busana pengantin wanita Batak Tapanuli Selatan merupakan kebesaran berbentuk baju kurung dari bahan beludru berselamat dan emas. Di mana wanita Batak Tapanuli Selatan dilengkapi dua helai selengkang atau ulos tenun penari, tenun tenun petani yang mana diselengkan dari bahu hingga pinggang menjadi ciri khas pengantin wanita Batak Tapanuli Selatan. Kalung bulan suri yang berbentuk seperti bulan sabit sebagai aksesoris di dada pendampingan dengan dua buah keris yang terselip di antara pending bobak dan atau pending emas. Sementara itu kedua dengan tersemat gelang besar atau putu daboru dan pada pergelangan tangan dihiasi dengan gelang hisip. Selanjutnya dengan tata rias cantik dari penata rias Perawati. Rias pesta siang menggambarkan seorang wanita anggun yang menghadiri pesta pernikahan dengan menggunakan baju berwarna biru dongker, pemakai wedges berwarna krim dengan jubah berwarna silver. Menggambarkan seorang wanita yang anggun menghadiri sebuah pesta pernikahan di siang hari. Di mana pengantin pesta siang ini menggunakan warna dongker dengan jalan yang sangat anggun menambahkan glamor dari seorang model tersendiri. Selanjutnya dengan judul Rias dan Busana Pengantin Koto Gadang dari Febrina Zafa. Tidak lupa Koto Gadang merupakan salah satu jenis penutup kepala perempuan atau tikuluan berbentuk selendang dalam pakaian adat Minang Kabau. Penutup kepala ini digunakan oleh pengantin perempuan dalam upacara pernikahan yang menggambarkan ciri khas gadis Minang sebagai calon bunda kandung yang sesuai dengan aturan Minang Kabau. Dengan pilihan baju yang sangat soft juga melambangkan dari make up yang soft. Ini hasil karya dari penata rias Febrina Zafa. Selanjutnya dari pengantin kreasi, Kreasi Riau. Dari penata rias Siska Fitria Mega. Konsep pada kostum ini adalah pengantin Riau pada konsep ini memadukan warna marun dan masih memiliki arti kekentalan gadis Riau. Di mana gadis Riau yang selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan agama dengan pemilihan warna baju dan akhir melambangkan elegan dari penata rias. Make up cantik gaun pengantin dari penata rias Silpa Dwi Agisa. Gaun pengantin yang diusung tersebut merupakan modifikasi yaitu gaun pengantin modern di mana gaun ini indah yang mekar bernama warna tamu
dari baju tersebut merupakan istri atau tokohnya, umpamanya disukai kaum mawar yaitu princess. Di bagian kepalanya dibuat hijab simpel namun terlihat lebih mewah dan elegan sehingga menjadi pusat perhatian dan banyak dikagumi. Rias pengantin dari kereta rias Ipa Reski Patricia, baju adat Jambi. Pakaian adat Jambi adalah merupakan pakaian wanita berbaju kurung yang terbuat dari bahan kain beludru. Baju berwarna hitam yang melambangkan keanggunan seorang wanita serta sekaligus memiliki sifat yang tegas serta warna kulit yang juga melambangkan bentuk kemewahan dan kemegahan seorang wanita memakai baju adat Jambi ini. Baju adat Jambi yang telah modifikasi sehingga berbentuk lebih modern dengan menggunakan skill layar membuat bentuk tampak lebih anggun dan menawan. Prestasinya alias merupakan cara atau usaha untuk mempercantik diri, merias atau menghias diri. Bahkan kecantikan dan kelembutan yang terpancar dari seorang wanita dapat dikecantikan melalui goresan-goresan tangan dan kostum yang digunakan sesuai yang dihiaskan. Adrian Amanda, mahkota sengaja dipilih untuk menambah kesan elegan. Morgan terlihat sangat anggun dengan aksesoris tambahan. Penunjang penampilan terakhir yaitu menggunakan wedges atau heels. Alas kaki jenis ini menjadi favorit bagi model karena mampu menumbuhkan rasa percaya diri sehingga berjalan di atas catwalk. Ayo, ini juga terbukti mampu menunjang postur model. Nama pemilihan Ayo menyesuaikan tema dan warna busana yang dipakai. Tata busana adalah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang disandang manusia, khususnya yang berhubungan dengan seni, keindahan dan kemodernan. Kecantikan dan kelembutan yang terpancar dari seorang wanita dapat diaplikasikan melalui goresan-goresan dan kostum yang sesuai. Kita sambut para penata rias sekaligus model pada angkatan 2019. Plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah.
grind, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.